lagi bersama gue, si Miau Au. Kali ini gue akan bermain game I Am Fish. Dan sorry banget ya teman-teman kalau misalnya Miau Au baru aja mainin game I Am Fish yang satu ini, karena beberapa hari yang lalu itu gue mencoba menamatkan game Kina terlebih dahulu dan juga Dark Deception. Makanya game yang satu ini tertunda cukup lama ya teman-teman. Padahal gue sudah melihat beberapa teman-teman gue bermain game I Am Fish yang satu ini, dan katanya game yang satu ini tuh gampang banget guys. Mari kita coba ya. Gampang dari mana kamu Miau Au, heh? Saya tahu sih sebenarnya developer I Am Fish ini teman-teman adalah satu developer dengan I Am Bread yang pernah gua mainin, dan itu adalah game susah. Dan langsung saja teman-teman, kita akan mencoba game I Am Fish yang satu ini. Pertama-tama, gua mau memperkenalkan terlebih dahulu karakter-karakter yang pengen gua kasih nama teman-teman ya. Kalau nggak salah karakter utama kita adalah ikan yang berwarna merah. Nah, dia gua mau kasih nama Miau Wok. Ya, Miau Wok. Coba kalian kasih ide teman-teman, nama ikan yang biru, nama ikan yang coklat, dan juga nama ikan yang warna hijau teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita akan mulai gameplay I Am Fish yang satu ini. Normal lah. Gua gak mau hard-hard banget lah. Normal terlebih dahulu teman-teman. Let's go. Gimana nih? Katanya I Am Fish yang satu ini guys ada jalan ceritanya, dan jalan ceritanya itu bagus. Wah, bakery. Right, mengingatkan gue dengan bakery simulator. Oh, Bob. Yeah. Good, thanks. Roti. Saya suka roti. Loh, itu kenapa rotinya bergerak-gerak, guys? Loh. Eh? Oh, sorry about that. I am bread. Ya, betul. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. Dapat roti gratis dia, teman-teman. Enak banget. Oh, I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. Hah, udah habis. Kenapa? Itu dia. Ya, rotinya jatuh. Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. Okay. At least I'll still have the other loaf. Oh, masih ada satu lagi roti, teman-teman. Well, satu roti seperti itu kayaknya Miau Au bisa habisin 3 hari sampai 5 hari ya, teman-teman. Walaupun roti itu tidak boleh lama-lama, kalau enggak nanti busuk ya. Kita sudah sampai. Ah, ini dia pet shop-nya. Nah, itu dia, teman-teman. I have a treat for you all. Enjoy. Mereka suka sekali roti. Roti yang dimakan terus. Wow, you all really like that bread, eh? Yes, yes, yes. Kasih kami roti lagi. So you all better enjoy it. I see. Ah, itu dia. Guys, kita bisa swimming down, kita swimming up, move the fish. Oh, I see. Dan juga ini kameranya. Ah, oke. Pertama-tama, gua akan makan terlebih dahulu ya, teman-teman. Wah, ini agak susah ya ternyata ya. Oke, yuk. Ayo makan rotinya terlebih dahulu. Ah, susah guys makan rotinya. Oke, satu roti sudah termakan. Dan saya akan memakan satu roti lagi. Nice. Ada di mana lagi? Ada di tengah-tengah sini, guys. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Ayo, siapa dari kalian yang suka makan roti? Saya. Oke, makan lagi. Ah, ini roti susah sekali untuk dimakan. Come on, sedikit lagi kamu, Miau. Nyam-nyam. Sudah? Sudah. Terima kasih banyak tutorialnya. Seperti itu aja tutorialnya. Cuma ada 1, 2, 3, 4 button aja yang bisa kita gunain ya. Roti. Mereka makan roti lagi. Eh, bagi-bagi. Jangan maruk. Wow. Ikan apa namanya? Ikan gabus ya? Itu ikan terbang. Mantap. Terus, kalau yang satu lagi. Yang giginya tajam tuh. Silau. Matahari? Kenapa? Gimana? Oh, main petak umpet, guys. Main petak umpet. Oke.
Jangan, jangan ikutin gua. Kamu cari tempat sendiri. Oke. Yah! No! Teman saya diambil. Oh no! Satu persatu diambil. Miawok, selamatkan dirimu Miawok. Teman-temanku. Mereka tidak ada lagi di sini. Aku sendirian. Aku jadi sedih. Miawok. Miawok itu. Tidak, gua belum kasih nama lagi mereka, guys. Oke, sepertinya kita harus di level 1 terlebih dahulu. Your score? Oke. Ya udahlah, kita coba saja ya. Let's go. Oke, jalan ceritanya berarti teman-teman gua kan diambil. Terus gua harus gimana? Loh. Kok gua ngambang? Jangan meningso ya. Oke, belum. Oh, udah dipindahin. Gua dipindahin, guys. Udah gak di akuarium yang besar lagi. Jahat banget sih. Oke. Kenapa dia? Kok dia senang? Oh, dia bisa melihat. Aku butuh roti. Dia teringat dengan teman-temannya dia. Dia sedih, guys. Oh? Karena memakan roti, dia menjadi pintar? Oke. Didorong terus, guys. Dia senang. Pintunya terbuka. Oke. Rencana apa yang harus kita lakukan? Selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game I Am Fish. Dan kita lagi berada di pet shop, guys. Aduh, teman-temanku menghilang semuanya. Dan aku sepertinya harus membebaskan mereka. Oke, gua coba terlebih dahulu ye. Oh, terlalu cepat. Miau, oh, terlalu cepat. Pelan-pelan aja. Oke, di depan sana ada apaan itu? Warna emas. Tunggu ye. Pelan-pelan. Gak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Apa itu ya? Apa itu, guys, emas-emas? Oke, gua harus turun terus kah? Hey. Temannya Miawok. Bukan kayaknya, guys. Dia tidak makan roti soalnya. Kalau dia makan roti, dia pasti pintar. Oke, sebentar. Saya harus berhati-hati nih. Hampir aja jatuh. Jangan jatuh dong. No! Mama. Oke, ternyata tidak jatuh ya. Gua harus kemana ini? Oh no. Hey. Ikan. Sini. Hey. Kamu tahu jalannya enggak untuk keluar dari sini? Kita harus gimana nih, guys? Gua enggak tahu. By the way, dia hampir saja jatuh dan meningso ya. Kalau dia jatuh, salah gua dong. Guys, ini kemana nih? Oh, nggak meningsoy. Ternyata emang harus ke bawah, guys. Oke, berarti kita tinggal ke depan sana kan? Tetapi coto mate kudasai. Ya nggak sih, kita keliling-keliling dulu kali. Nah, tuh kan ada roti. Oke, ambil dulu rotinya. Aduh, guys, susah sekali nih. Aku harus manjat. Oh no, susah sekali. Tidak. Gimana nih, guys? Ini susah sekali. Gua mau ambil roti doang, nggak bisa. Ini nih akuarium gua yang tadi, guys, bersama teman-temanku. Tetapi mereka sudah tidak ada. Sedih sekali. Oke, gua berputar terlebih dahulu ya. Siapa tahu aja kalau dari jauh kita bisa ambil rotinya. Harusnya bisa sih. Gua curiga nih, guys. Masa iya sih rotinya nggak bisa diambil nih? Nah, itu dia. Hati-hati. Bisa nggak ambil rotinya? Itu tinggi banget rotinya. Nggak tahu. Coba dulu. Bisa? Oh, ternyata bisa langsung diambil rotinya. That's good stuff. Alright. Kita sudah mendapatkan roti dan sekarang saatnya kita keluar terlebih dahulu. Wah, ini game bikin stres juga ya. Soalnya movement-nya itu susah banget, guys. Nih, kalian lihat nih. Ini gue maju. Tapi kalau misalnya mau rem nih, rem. Tuh.
Susah banget keremnya. Oh no. Oke, coba keluar pelan-pelan ya, Oak. Jangan buru-buru. The adventure begin. Akhirnya, guys, perjalanan kita akan dimulai. What is that? Ada kerang-kerang ya? Itu kayak kerang ya, warna emas. Oke. Kalau misalnya gua kesini, kayaknya nggak bisa. Jadi kayaknya gua harus kesini kah? Sepertinya ya teman-teman, itu ada kabel. Oke, mantap. Hati-hati. No. Ayo. Kesini. Nice. Kita mendapatkan apa itu? Saya juga tidak tahu. Tetapi tidak ada roti lagi. Selain roti yang aku suka itu teman-temanku. Tetapi teman-temanku pada menghilang. Aku pun bingung. Oke, kita kayaknya ke depan sana deh, guys. Sabar. Hati-hati. Hey, hey, human, look at me. I'm fish. Hello. Oh no. Oh no. Oke. Coba kita lihat lagi teman-teman sekeliling. Jangan jatuh, Miao Auk. Come on. Kalau jatuh, pecah, langsung meningsoy saja. Kayaknya ke sini deh. Bloop. Nice. Habis itu, tunggu. Ini susah banget dikendaliinnya. Ayo, maju. Kalau ke kanan kayaknya tak bisa ya, teman-teman. Apa jangan-jangan ada checkpoint? Ada checkpoint di situ. Sebentar. Oh, ya, bisa, guys. Itu. Kita bisa ke kanan ya. Tetapi gue mau cek terlebih dahulu yang di sebelah kiri sini. Kita cek semua hal, guys. Siapa tahu aja bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Oke. Ada dua jalan. Jadi kita bisa ke kiri dan juga ke kanan ya, teman-teman. Itu ada tali tuh di sebelah kanan. Oke. Terus kita juga bisa jatuhin diri kita di kasur bekas. Lewat mana dulu nih? Ya udah, gue coba lewat yang kanan aja ya, teman-teman. Ternyata di dalam game yang satu ini banyak jalan untuk menuju Roma ya. Oh, kita bisa jatuh ke sini juga. Oke, aman. Ternyata bisa ke sini juga. Wow. Jangan jatuh, Miao Auk. Oke, aman. Oke, sekarang gue harus kemana dong? Halo? Sabar. Jalan pelan-pelan. Tuh kalian lihat tuh. Nah, ada sa. No, I'm dead, guys. I'm not fish, but I'm dead. No. Untuk pertama kalinya Miao Auk meningsoy. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman. Oke, ternyata memang tempat akuariumnya bisa pecah. Jadi kita harus cepet ya. Dan jalannya itu ada banyak. Gak cuma satu, guys. Ada yang ke kiri tadi, ada yang lewat tali yang di sebelah kiri situ juga, ada lewat tali di sebelah kanan sini nih. Cuma susah untuk lewatnya. Nih ya. Gue coba lurusin nih. Lurusin. Nah, gitu dong. Berjalan-jalan di atas kabel. Ada roti. Nice sekali. Kita ambil rotinya. Mantep. Yes, I got it. Sabar. Rem. Untung aja bisa rem. No. Oke, sekarang kita harus gimana, guys? Kayaknya gue harus ke situ deh. Sabar ya, pelan-pelan, guys. Ini tujuan kita harus kemana nih? No. Greget banget gak sih bermain game yang satu ini? Kayaknya gue harus ke depan sana tuh. Yuk, sedikit lagi, Miao Auk. Oke, let's go. Ini gimana caranya ikan Miao Auk ini teman-teman bertemu dengan teman-temannya dia? Sepertinya akan menjadi perjalanan yang sangat amat lama ya. Sepertinya itu jalan ceritanya tuh, guys. Mereka lagi berbicara tentang
masalah roti. Di depan sana juga ada roti. Ada berapa banyak roti? Roti! Hampir aja jatuh. Come on, Miao. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kita ke kiri dikit demi sedikit. Ke kanan lagi. Nah, gitu dong. Ya, roti yang di atas itu, guys. Gue nggak bisa ambil. No. Untung aja. Nggak pecah. Kayaknya gue harus main dua kali ya, guys. Jadi ambil yang di sebelah kanan, udah. Kita harus ambil roti yang di sebelah kiri tuh. Sayang sekali roti yang di situ, guys. Kita tidak bisa ambil. Tidak. Tuh, kalian lihat tuh. Sampai di ujung sana juga ada jalannya. Tetapi sekarang kita harus kemana nih? Apakah kita harus menjatuhkan diri? Aduh, kayaknya iya deh, guys. Di bawah sana kayak ada... apa namanya? Kanopi terbuat dari kertas gitu loh. Oh no, kalian lihat tuh. Akuarium gua sudah mau pecah. Bisa nggak? Pelan-pelan gitu. Neo! Oh, no. Ah, mobil! Oh no. Ikanku. Ah, tidak. Tidak. Ah, ikan. You die. Oke. Kayaknya kita harus memperhitungkan semuanya ya. Mulai dari kita jatuh sampai memperhitungkan mobil-mobil yang akan lalu lalang di sini ya. Oh, ada roti juga di situ. Menarik. Apakah kita bisa mengambil roti tersebut? Boleh, kalau bisa ya. Kalau bisa, guys, kita ambil rotinya. Ke depan. Ke depan, ambil rotinya. No, gua enggak bisa kendaliin. Oh no. Oke, bisa. Semoga aja Miao Auk bisa mengambil rotinya. Pelan-pelan Miao Auk. Hampir aja kena. Permisi, ikan mau lewat. Jangan dulu ya, ada mobil ya. Permisi. Demi mengambil roti di satu biji nih. Now, rotinya tidak terambil. No, ambil roti. Akhirnya rotinya sudah terambil, teman-teman. Tetapi ada mobil. Sabar. Belum. Oke, saatnya. Ayo, maju terus. Pantang mundur. Bisa survive, guys. Di tengah jalan kita bisa survive. Oh my god, seru banget sih ini game. Tapi capek, cuy. Harus teriak-teriak kayak begini, capek juga. Oke, sekarang kita harus kemana sih? Tujuan kita kemana, guys? Apakah saya harus ke lautan? Masa iya sih? Bukannya ini ikan air tawar ya? Oh iya, kita harus ke bawah situ. Terus, ada 5, guys. Ada 5 roti yang bisa kita cari. I see. Baiklah kalau begitu. Seru juga untuk game yang satu ini. Coba gue lihat terlebih dahulu ya, guys. Selanjutnya kita akan seperti apa. Come on, Miao Auk. Kamu ngapain, Miao Auk? Apakah kamu mau keluar dari situ? Look, a fish. Uh-oh. We should take it home. Ya. We're hiding in the loft so mom and dad don't find out. Miao Auk diambil. Guys, Miao Auk diambil. Udah susah-susah payah kita pergi ke air, tetapi kita diambil dan dibawa ke rumahnya mereka. Waduh. Oke, guys. Untuk level 1 sampai di sini terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian untuk game I Am Fish yang satu ini? Kalau misalnya kalian suka, teman-teman, Miao Auk mainin game I Am Fish ini dan meneruskan game I Am Fish ini sampai tamat, coba kalian kasih like di video kali ini supaya gue tahu ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Dadah. Pau.